Ya ampun, sampai kaget ngomong-ngomong kayak depan gue. Lu tadi udah pada nonton belum video ini? Bukan subscribe. Subscribe ketiga ini subscribe. Itu tuh ada merah-merah tuh tulisan subscribe. Langsung pencet. Jangan lupa loncengnya. Like jadi juga like-nya biar ketahuan kalau ada video baru ya. Muridnya yang menjadi putra mahkota. Untuk itu, dia ingin menyingkirkanmu dari istana Pajajaran. Bagus. Dengan cara begini kemarahan ibunda akan semakin tak terbendung. Ibunda pasti mendesak ayahanda untuk menghukum orang tua itu. Sudahlah ibunda. Lagi pula aku sudah memaafkan Syekh Nurjati. Ibu tidak akan pernah menerimanya. Kalian mencari mati, ha? Kenapa hutan ini ditebang secara liar seperti ini? Kalau banjir bisa bahaya. Bisa mengancam orang-orang di kampung ini. Hanya orang yang rakus dan tamak untuk kepuasan sesaat. Apa yang terjadi, Paman? Hah? Apa yang terjadi, Paman? Astagfirullahaladzim. Paman. Sebenarnya apa yang terjadi, Paman? Kampung kami disatungi Jakasura. Siluman gajah yang sangat kejam. Sawah-sawah kami dihancurkan. Dan merusak rumah-rumah kami. Lalu kemana dia? Ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu, eta anak muda teh hebat pisan. Surawisesa terluka. Dan itu sangat melukai hati Dinda. Apalagi saat Dinda tahu siapa orangnya. Siapa? Guru Raden Walasungsang, Syekh Nurjati. Rai. Apa benar Syekh Nurjati yang melakukan semua ini? Jangan gegabah, diusut dulu untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
Apa masih belum cukup kesaksian putraku? Atau jangan-jangan memang ada persekongkolan di dalamnya? Persekongkolan? Apa maksud Rai? Ada yang ingin menyingkirkan putraku dan ingin mencegahnya menjadi putra mahkota. Siapa yang Rai maksud? Apa perlu Rai jelaskan? Rai curi. Astagfirullahaladzim, Rai. Tidak pernah sedikitpun terbayang dalam pikiranku untuk melakukan semua itu. Apa ada penjahat yang mengakui kejahatan? Cukup, Dinda Kenteringman. Kanda tidak pernah mengajarkan untuk saling tuduh. Apalagi belum ada bukti. Lepaskan aku, siluman jelek. Atau Raden Kian Santang, Sakti Mandraguna. Kamu pasti akan diringkus dan dihukum. Jangan mimpi deh. Dia itu udah lama pergi. Sampai sekarang aja belum balik-balik. Lepaskan Kiku. Apa kamu? Aku hanyalah seorang pengembara. Tetapi kalau kamu masih berbuat kerusakan, kamu berurusan denganku. Oh, pengembara. Sekali mulut kamu. Siapa bocah ini? Kenapa kandergannya begitu tinggi? Siapa pemuda itu? Gerakannya sangat cepat. Ilmu kanuragannya sangat mumpuni. Siapa ya? Berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk lagi. Aku akan mengampunimu. Aku belum kalah. Aku belum tahu siapa aku sebenarnya. Subhanallah, ternyata ini wujud aslinya. Aku harus memancingnya menjauh dari sini, supaya tidak mencelakai penduduk. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Dia mulai marah. Mulai mengamuk. Itu tandanya dia mulai panik. Menjadi tujuh. Jangan-jangan dia. Benar, Kang. Itu Raden Kian Santang yang selama ini kita rindukan. Ya Tuhan, Raden Kian Santang sudah kembali. Benar. Dia Raden Kian Santang. Pantas kesaktiannya sangat tinggi. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku ingin tahu setinggi apa kesaktiannya. Aku harus menghentikan pertempuran ini. Kalau tidak,
semakin banyak kerusakan akan terjadi. Dinda, Kanda mohon, jangan dimasukkan di hati perkataan Dinda Kentrimani. Itu karena putranya sedang terluka. Maaf, Kakanda. Dinda benar-benar tersinggung.